dipersembahkan oleh Kita ketemu lagi di ITB Entrepreneurship Challenge 2011, sebuah lomba ide bisnis mahasiswa seluruh Indonesia. Dan saya Prita Laura kembali menemani Anda. Hari ini hari yang spesial, karena hari ini kita benar-benar akan melihat kerja keras dari para peserta IEC. Hari ini mereka diberikan satu tantangan bernama Hard Challenge. Kalau minggu lalu mereka mendapatkan Soft Challenge, dan sekarang Hard Challenge. Hard Challenge-nya adalah mereka harus menjual produk-produk langsung ke masyarakat. Dan produk-produk ini ada di tangan mereka. Bagaimana strategi penjualannya, bagaimana margin penjualannya, bagaimana bonus yang akan mereka terapkan, semuanya tergantung pada kreativitas dan juga insting bisnis dari para peserta IEC. Kan siapa saja 10 tim yang masuk dalam 10 besar ITB Entrepreneurship Challenge 2011? Yah, saya ingatkan lagi ya. Ada tim Krijik dan Kuya Bisnis dari ITB. Tim Platina dan tim Nusantara Muda dari Universitas Indonesia. Lalu ada tim Parasco dari Prasetya Mulia. Ada tim Pepi Lisnat dari Institut Pertanian Bogor. Ada tim Gama Food dan tim Capung dari Universitas Gajah Mada. Kemudian tim Gempar dari Universitas Brawijaya dan tim Lobby dari ITS Surabaya. Kesepuluh tim ini tengah mengikuti Business Skill Challenge, satu tahapan lomba yang menguji kemampuan bisnis dari para peserta. Jadi selain ada ide bisnis yang dinilai, kemampuan bisnis mereka pun juga diuji di sini. Seperti apa yang diujinya? Nah, mereka harus menghadapi dua jenis tantangan yang dinamakan dengan soft challenge dan hard challenge. Minggu lalu, para peserta sudah melewati soft challenge. Mereka ditantang untuk menciptakan satu produk ice cream cone yang bisa menandingi produk ice cream sejenis yang sudah lebih dulu ada di pasaran. Nah, ke-10 tim ini pun diterjunkan ke lapangan untuk melakukan survei tentang ice cream cone. Setelah itu mereka diberi waktu 7 jam untuk menciptakan satu produk ice cream cone, sekaligus juga mempersiapkan perencanaan bisnis ice cream tersebut. Dan kemudian mereka mempresentasikan produk ciptaannya itu kepada para juri. Nah, itulah soft challenge. Dan kini para peserta telah siap menghadapi hard challenge. Kan kalau sudah bisa menciptakan produk, tentunya mereka juga harus bisa dong menjual produknya. Itu sebabnya, kini mereka akan ditantang untuk berjualan produk. Di mana mereka akan berjualan? Nah, panitia sudah memilihkan beberapa lokasi. Mulai dari kawasan Bulungan, Senayan, Taman Ismail Marzuki, hingga kawasan Sabang. Keempat lokasi itu dipilih oleh panitia secara acak dari berbagai lokasi yang ada di Jakarta. Panitia pun sudah mengurus surat izin berjualan di 4 kawasan tersebut, sehingga para peserta bisa bebas berjualan di lokasi tersebut. Besok barang yang kalian pilih itu terjual semua, nilai dari challenge 2 ini akan menambah 15 poin. Nilai akhir dari sini, ini kan ada persentasenya sendiri saya kan di sini. Kalau misalnya barang yang Anda pilih itu besok terjual semua, habis ngari inventory, nilai akhir dari challenge 2 bukan buat tambah 15 poin. Terus habis, kami bukan nambah 15 jadi 110. Dan itu bakalan nambahin challenge 1 kalian, sekaligus nambahin nilai hasil presentasi akhir kalian. Karena BSC ini kan berpengaruh 35%. Jadi kalau misalkan ada tim A, tim B lagi, tim A itu poinnya 200, tim B poinnya 210, tim A itu 1 juta profitnya, tim B itu 500 ribu, berarti yang dimenangkan tim A. Jadi kalau misalkan poin itu udah tercapai minimal, maksimal ya 200 poin, maka yang kita lihat
cuman dari COVID. Nah, ini nih pemirsa yang seru saat penentuan lokasi jualan. Rupanya panitia punya cara yang unik untuk menentukan tim mana yang akan berjualan di mana. Maklum, tempat jualan kan hanya ada 4, sedangkan jumlah timnya ada 10. Nah, biar adil, panitia pun mengadakan lelang tempat berjualan. Barang siapa memberikan penawaran tertinggi, maka dialah yang berhak pertama kali menentukan lokasi untuk berjualan. Setiap tim menuliskan penawaran harganya di secari kertas, dan kemudian diserahkan kepada panitia. Angka penawaran tertinggi sudah ditetapkan, yakni Rp200.000. Nah, angka ini nanti akan mengurangi profit penjualan. Jadi ketika satu tim memberikan penawaran harga lelang Rp200.000, maka ketika mendapatkan keuntungan, misalnya 1 juta, otomatis akan dikurangi Rp200.000. Jadi total keuntungan tim ini hanya Rp800.000 saja. 7.30 kan dikumpulin, kita anggap gak bidding. Udah, 10. 20. Aduh, jadi penasaran ya, siapa yang ngebidnya paling tinggi? Ah, ternyata tim Kricik. Mereka menuliskan angka 200.000. Wah, 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 berani juga ya mereka ini. Kan poin pertama jual semua kan. Kalau bisa cuma setengah gitu, itu senang dong. Karena berani memberikan penawaran tertinggi, tim Kricik pun mendapatkan kesempatan pertama untuk memilih lokasi yang akan dipakai sebagai tempat berjualan. Enak ya, mereka bisa memilih lokasi yang paling strategis. Antara muda gambar melodi di sini ada angka 1 sampai 10. Angka yang terbagian angka yang paling kecil yang 2. Setelah tim Kricik, ada juga tim Platina dan tim Nusantara Muda yang juga memberikan penawaran tinggi. Mereka pun dapat giliran berikutnya untuk menentukan lokasi mana yang akan dipilih. Mustopo. Nusantara Muda di Mustopo. Depan berarti? Yang 6. Kalau terakhir, pada terakhir itu, namanya apa? Paling terakhir yang keempat. Itu bulungan. Rupanya ada juga yang memberikan penawaran dengan nilai yang sama. Ya, terpaksa deh harus diulang lagi supaya tetap ada yang duluan mengajukan nama tempat. Setelah itu menyusul tim yang lain. Tim yang belakangan memang harus mau ditempatkan di mana saja. Tinggal nanti mereka harus pintar-pintar mengatur strategi berjualannya. Marketing mix 4 P saja. Price, place, product, promotion. Poinnya kalian yang sudah kalian tentukan itu apa aja yang mau kalian ekspor. Untuk produk, bagaimana kalian memahami produk tersebut dan bagaimana cara kalian menentukan strategi yang tepat di tempat yang anda pilih. Dan promotion, bagaimana cara anda menjual barang itu. Lalu ada STP, segmenting, targeting, positioning. Dari 7 itu, bagaimana kalian menentukan segmen yang tepat, siapa targetnya, dan apa positioning yang anda pilih. Dipersembahkan oleh para peserta IEC ini akan disebar di 4 titik, yaitu di Bulungan, Senayan, sekitar Taman Ismail Marzuki, dan juga Sabang. Keempat tempat itu adalah tempat-tempat yang ramai di Jakarta. Tapi masing-masing tempat ini punya pasarnya tersendiri. Ada pasar anak-anak sekolah, pasar ibu rumah tangga, pasar para pekerja, pasar bapak-bapak. Nah, sekarang tergantung dari strategi dari para peserta IEC ini untuk dapat menjual produk mereka dari pasar yang berbeda-beda itu. Kita langsung ke lapangan melihat bagaimana kreativitas dan juga kerja keras mereka. Sebelum tiba waktunya berjualan, para peserta pun diajak untuk melihat-lihat lokasi bakal tempat mereka berjualan. Ini
ini sengaja dilakukan mengingat tidak semua peserta tahu tentang wilayah lokasi tersebut. Apalagi bagi peserta yang berasal dari luar Jakarta, mereka diajak berkeliling seputar lokasi supaya pada waktu berjualan nanti mereka tidak tersesat. Para peserta diberi kesempatan untuk melihat dari dekat seperti apa suasana di lokasi yang akan mereka tempati selama berjualan. Lokasi yang dikunjungi adalah kawasan Sabang, Taman Ismail Marzuki, Senayan, dan kawasan Bulungan. Di kawasan Sabang ada dua tim yang langsung melihat-lihat spot untuk tempat jualan, yakni tim Kericik dan tim Flatina. Di kawasan Taman Ismail Marzuki ada dua tim, lalu di kawasan Senayan ada dua tim, dan di kawasan Bulungan ada tiga tim. Masing-masing tim langsung mencari spot-spot yang akan dijadikan tempat berjualan. Mereka langsung menentukan area jualan supaya tidak bentrok dengan tim lainnya. Sambil melihat-lihat lokasi, mereka pun tanya sana-sini. Ada juga yang langsung menyusun strategi. Lihat, ada tim yang sampai masuk area sekolah segala. Oh, rupanya ini adalah tim capung. Mereka ternyata mau minta izin untuk berjualan di dalam area sekolah. Kita lihat ya, nanti sukses tidak ya mereka berjualan di area sekolah? Bisa masuk area gitu Pak. Kan enggak enak kalau bisa ada surat ya, surat dari panitia apa jadi dia resmi. Sebenarnya kami ada sih Bu surat, cuma kebenaran lagi enggak bawa. Tadi itu sebenarnya niatannya cuma di depan sekolah aja tadi. Iya. Inisiatif dari kita aja. Nah, kini tiba saatnya masing-masing tim berjualan produk. Produknya sudah ditentukan oleh panitia berupa produk-produk consumer goods. Mulai dari sabun cuci, pewangi pakaian, sampo, hingga body lotion dan pencuci muka. Ada juga minuman dan kecap. Banyak juga jenis produk yang harus dijual oleh para peserta. Masing-masing tim harus menjual 100 produk yang terdiri dari aneka jenis produk consumer goods. Harga masing-masing produk sudah ditentukan oleh panitia, dan setiap tim tidak boleh menjual produk di bawah harga yang telah ditetapkan. Kalau sampai ada yang nekat jual murah, hah, siap-siap saja poin penilaiannya akan dikurangi banyak. Masing-masing tim diberi kebebasan untuk membuat strategi penjualannya. Yang penting mereka bisa menjual produk sebanyak mungkin, karena yang akan dinilai adalah jumlah keuntungan dari hasil penjualan. Dan akan ada nilai tambah jika semua produk habis terjual. Para peserta diberi waktu selama 6 jam untuk berjualan, di mana waktu berjualan dimulai pada pukul 9 pagi dan selesai pukul 4 sore. Tetapi ada satu aturan di mana mereka dilarang berjualan pada pukul 11.45 sampai dengan 12.45, karena pada jam tersebut adalah jam istirahat. Dipersembahkan oleh Nah, mereka kini mulai beraksi di lapangan. Kita akan ikuti mereka.